Berikut ini cara untuk mematikan atau mulai ulang HP Samsung lewat pengaturan ataupun tanpa menekan tombol power ini. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja berikut. Buka setelan yang ini. Dia ada dua cara, saya akan jelaskan pada akhir video. Kemudian pilih aksesibilitas, pilih interaksi dan kecekatan. Nah, ini kan ada menu asisten. Nah, ini kalian pilih. Lalu pilih lagi item menu asisten, kalian ambil saja icon yang ini, icon daya mati, menu daya mati. Nah, kalau mau matikan, kalian lihat ada icon yang ini melayang. Nah, kalian pilih menu daya mati. Nah, pilih saja mulai ulang untuk mulai lagi. Kalau daya mati ini, kalian pilih sekali lagi, maka HP kalian akan mati. Jadi pakai ini bisa. Kedua, pakai cara yang ini. Nah, yang ini ada tombol power di sini. Kalau HP yang terbaru, kalau HP lama pakai menu asisten tadi. Yang ini kalian ketuk, nanti muncul menu tadi. Nah, yang seperti ini, menu daya mati. Jadi, silakan dicoba kalau mau mulai ulang yang ini, kalau mau matikan daya yang ini.